kan belum iman. Baik Pak. Insyaallah baik Pak. Ya, benar. Ini review buku yang kemarin, Mas Kifan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, selamat siang sahabat-sahabat PPK dan juga khususnya sahabat Sky Community dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya Adi Hisham Azizi atau biasa dipanggil Cak Hisham. Oke, hari ini siang ini kita akan belajar tentang cara melanjutkan omset ya. Saya berapa lembar Mas? Atau bagaimana caranya agar penjualan kita meroket dan bisa cepat tembus ratusan atau bahkan ribuan botol gitu ya. Baik, menjelang akan dekatnya Hari Raya Kurban, kita sama-sama ikhtiar agar supaya kita nanti pas Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban kita bisa berkurban dengan kurban yang terbaik, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin akan kita mulai pembinaan siang hari ini yang akan diisi oleh guru kita semua, super mentor dari Sky Community, ya, kepada Mbak Luski Andriana, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Mas Hisham yang sudah mempersilahkan saya. Masya Allah, beliau ini jadi hafiz gitu. Hafiz 18 juz ya Mas, Masya Allah keren banget. Nah, di sini bismillah saya akan membahas terkait cara untuk menaikkan penjualan teman-teman gitu. Masya Allah, bismillah. Nah, di sini ada yang sudah menyalakan videonya, Teh Reni, Mbak Putri, Mbak Erlina dan semuanya, silakan bisa dinyalakan videonya. Saya doakan yang menyalakan videonya makin sukses gitu. Amin. Karena salah satu dari adab menuntut ilmu juga. Nah, baik. Bagaimana sih Mbak Luski cara untuk meningkatkan penjualan kita gitu supaya penjualan kita itu bisa meroket, nggak biasa-biasa aja. Nah, alhamdulillahnya kita bentar lagi itu ada yang namanya Idul Adha gitu. Saatnya kita untuk berkurban. Jadi yang pertama, pastikan kita memiliki niat gitu. Kita niatkan, kita tekadkan, bismillah. Allah mudahkan income penjualan bulan ini untuk berkurban di bulan Juli gitu. Bismillah, niatkan dulu gitu. Niatkan dulu untuk berkurban. Karena kurban ya setahun cuma sekali. Nah, saya doakan teman-teman bisa kurban terbaik wasilah bisnis British Propolis ini. Karena dari pengalaman tahun lalu, itu ketika saya membina mitra-mitra,
Alhamdulillah banyak banget testimoni yang menyatakan bahwa mereka itu pertama kali kurban juga dari wasilah BP. Padahal sebelumnya mereka juga melakukan bisnis gitu, melakukan bisnis tetapi belum bisa kurban. Nah, alhamdulillah tahun lalu testimoninya ada yang bisa kurban kambing gitu, kambing yang gemuk loh ya, yang terbaik. Lalu ada juga yang bisa kurban sapi, walaupun masih patungan. Nah, saya doakan teman-teman di sini bisa kambing, bisa sapi, bahkan nanti selanjutnya juga bisa sapi sendirian gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian yang kedua, cara untuk meningkatkan penjualan kita agar meroket, yaitu temukan tingkat kenyamanan kita. Nah, di sini banyak banget kejadian karena mungkin kurang nyaman dengan cara jualan atau penugasan mentor sehingga menyerah. Nah, jangan sampai hal ini terjadi kepada teman-teman. Di sini tugas teman-teman harus bisa menemukan tingkat kenyamanan teman-teman. Misal, contohnya, teman-teman suka jualan online. Nah, maka kembangkan ilmu WA marketing. Teman-teman suka offline, maka teman-teman bisa melakukan seperti silaturahim gitu. Nah, teman-teman misal online suka yang webinar karena teman-teman percaya diri gitu, tampil di depan umum, silakan bikin Zoom seminar. Kalau misal teman-teman masih pemalu, teman-teman bisa membuat seperti kuliah WhatsApp. Nah, pengalaman saya, kenapa saya dulu itu awal di BP itu kuliah WhatsApp, dan alhamdulillahnya juga pertama kali bisa kurban itu juga wasilah bisnis ini gitu. Pertama kali saya bisa kurban gitu, wasilah bisnis British Propolis ini dan lewat ilmu kuliah WhatsApp. Nah, jadi ilmu ini wajib teman-teman telateni karena lama-lama hasilnya itu besar. Nah, kemudian, misal teman-teman nyaman cara promosinya bagaimana? Kan biasanya tiap orang itu polanya memang berbeda-beda untuk sukses. Nah, tinggal teman-teman tentukan teman-teman nyamannya itu promosi dengan cara bagaimana gitu. Mungkin cara lewat chat kah atau misal langsung by telepon kah? Nah, itu teman-teman perlu memperhatikan gitu. Teman-teman perlu memperhatikan tingkat kenyamanan teman-teman. Kadang ada orang yang tipenya itu malas ngetik. Nah, bisa menggunakan closing by telepon gitu. Nah, kalau mungkin yang kalau telepon malah deg-degan, nah itu bisa menggunakan by chat. Nah, itu sesuaikan dengan diri teman-teman. Nah, kadang orang itu mundur, kenapa? Karena ketika katakanlah sukanya telepon, tetapi ketika dikasih tugas seperti japri, nah itu enggak konsultasi gitu, enggak konsultasi, jadi tiba-tiba menghilang. Nah, jangan sampai seperti itu, karena kalau menghilang ya enggak dapat rezeki juga kan. Selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya tentukan target konsumen. Nah, di sini makanya kita perlu untuk memiliki database yang tertarget. Nah, gimana sih Mbak Luski supaya database kita tertarget gitu? Jadi gini, pastikan pasar kita atau calon konsumen kita itu sudah tersegmen. Karena pasar yang tersegmen itu pasti juga tertarget gitu. Nah, jadi di sini teman-teman untuk menambah database bisa menggunakan link berikut. Nah, silakan dicatat ya. Nah, linknya jadi site.2facebook.com/http.2 lalu --, chat.whatsapp.com. Nah, lalu di situ bisa teman-teman tulis target teman-teman. Misal target teman-teman pramugari Bandung, polisi Bandung, katakanlah gitu. Jadi kodenya itu profesi plus kota. Nah, yang ketinggalan tadi saya ulang ya. Silakan dicatat site tulisannya site ya. Site ya, titik dua, facebook.com
Ya, sudah ya. HTTP titik dua garis miring chat.whatsapp.com. Lalu sesuaikan profesi yang teman-teman tuju dan sesuaikan juga kotanya. Misal, teman-teman target deketin para dokter nih, bisa dokter Jakarta, dokter Surabaya. Nah, atau mungkin bisa out of the box, cari desainer, silakan desainer kota mana, silakan bebas, Papua lah atau kota mana, nah bebas. Lalu mau cari ibu-ibu, emak-emak yang suka arisan dan lain-lain, itu kan tertarget banget. Nah, itu out of the box-nya bisa misal ngetik Tupperware, kan komunitas Tupperware, kota mana, nah itu silakan. Jadi, sekreatif kita dan kita out of the box gitu. Nah, selanjutnya pelajari budaya membeli konsumen. Nah, karena kebanyakan ketika kita jualan pasti mereka itu bilang, "Wah, mahal nih," gitu. Nah, di situ kita harus tahu cara menjawabnya. Seperti yang sudah saya ajarkan kemarin-kemarin. Jadi murah banget setara 8.000 per hari gitu. Nah, itu bisa teman-teman jelaskan dan bisa dipakai sampai 30 hari. Nah, seperti itu. Itu salah satu ilmu hipnoselling. Kemudian, kalau misal masih mikir-mikir, gimana Mbak Luski gitu. Nah, di situ teman-teman bisa ngasih sesuatu yang membuat bersegera. Misal, kalau mau ikut pengiriman hari ini, silakan transfer sebelum jam 2 siang. Kalau ingin mendapat subsidi ongkir, katakanlah 5.000 atau 10.000. Nah, kalau salah satu mitra saya ada yang menerapkan ngasih pulsa 5.000. Nah, seperti itu, ngasih pulsa 5.000 untuk bersegera transfer. Nah, jadi kalau misal transfernya sebelum jam 4 sore nanti dapat bonus pulsa. Nah, misal seperti itu bisa banget. Nah, jadi pastikan kalau ketentuan dari pusat ketika kita memberi hadiah itu pastikan per botolnya itu maksimal 5.000. Gitu. Jadi kalau misal pesannya 10, berarti berapa? 10 kali 5.000 berarti 50.000 ya. Nah, itu teman-teman bisa ngasih hadiah yang senilai 50.000 atau di bawahnya, enggak boleh lebih gitu. Karena kalau lebih itu melanggar aturan pusat. Nah, ini salah satu aturan pusat ketika kita memberi hadiah gitu. Namun beda ketika hadiahnya misal hadiah ulang tahun atau hadiah yang lain itu silakan bebas. Tetapi kalau misal hadiah untuk penjualan itu maksimal 5.000. Nah, kemudian budaya untuk konsumen membeli. Nah, biasanya teman-teman kalau menemukan database baru itu supaya orang nyaman itu jangan buru-buru beli. Yang penting pendekatan emosional dulu gitu. Nah, alhamdulillahnya banget ilmu di BP ini mudah banget karena ilmunya itu hanya perlu yang namanya jam terbang gitu. Makin banyak pengulangan itu makin bagus. Jadi teman-teman nggak usah terlalu apa ya, berburu ilmu macam-macam tetapi nggak dilakukan. Mending teman-teman fokus satu ilmu tetapi teman-teman fokus melakukannya. Nah, itu hasilnya lebih baik daripada teman-teman banyak belajar, katakanlah WA iya, Facebook iya, IG iya, macam-macam, tetapi nggak dilakukan gitu, atau dilakukan sekadarnya, itu kurang bagus. Nah, karena ketika saya amati, seperti Mr. Go, Mr. Just, mereka sukses ya karena satu ilmu, yaitu WA marketing gitu. Saya itu sukses pun juga karena satu ilmu, yaitu Kulwa, kuliah WhatsApp. Nah, jadi Kulwa itu pengembangan dari ilmu WA marketing gitu, pengembangannya. Nah, kemudian yang kelima itu perlakukan konsumen pertama kita itu sebaik mungkin. Nah, jadi konsumen yang siapapun konsumen kita yang baru pertama kali beli itu perlakukan sebaik mungkin, seperti kita memfollow up cara minumnya yang baik, kemudian kita rajin mengingatkan apakah sudah diminum BP-nya gitu. Jadi ketika orang beli jangan dilepas. Kita follow up sampai akhirnya
wah ternyata di sini pelayanannya plus-plus gitu. Jadi nanti kalau BP saya habis, saya mau beli lagi ke Teh Reni. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pelayanannya itu yang bagus karena untuk menciptakan yang namanya repeat order. Nah, apalagi ketika pelayanan kita bagus dan efek BP-nya itu sudah ngefek bagus juga ke konsumen kita, mereka akan memberi testimoni. Nah, ibaratnya mereka itu akan menjadi duta kita gitu. Jadi duta BP gitu ibaratnya. Jadi misal saya dulu itu ketika menemukan konsumen yang keluhannya mudah capek. Nah, akhirnya beliau ngasih testimoni nih, karena pelayanan bagus ngasih testimoni gitu. Masya Allah, cara pelayanannya ramah gitu, dan fast respon, pengirimannya cepat. Alhamdulillah, saya setelah konsumsi ini, bangun tahajud itu badan lebih entengan. Nah, itu bisa kita screenshot gitu. Itu bisa kita screenshot untuk testimoni ketika kita mencari pelanggan baru gitu. Kemudian, ada juga yang memberi testimoni yang batuk itu bertahun-tahun bahkan ke rumah sakit itu nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah setelah konsumsi BP itu sembuh gitu dan lebih sehat lagi gitu. Masya Allah banget. Jadi itu sangat penting untuk jadi rekam jejak kita untuk mencari pelanggan-pelanggan yang baru. Ada juga yang stroke. Nah jadi stroke itu kan mulai bisa gerak walaupun dikit-dikit. Jadi ada perubahannya. Itu Masya Allah itu bisa menjadi bukti atau testimoni ketika kita untuk meningkatkan penjualan kita alias mencari konsumen baru. Nah, sama halnya bisnis. Nah, ketika teman-teman sudah percepatan rezeki alias open agent reseller, itu cara percepatannya dari testimoni mitra-mitra kita. Misal, mitra-mitra kita sukses, bisa umroh, wasilah pembinaan di BP ini, gitu, wasilah jualan BP ini. Nah, itu bisa menjadi track record teman-teman gitu untuk membuat orang lain trust. Gitu. Intinya semakin banyak orang yang teman-teman bantu untuk sukses, maka insya Allah tingkat kepercayaan teman-teman trust orang ke teman-teman itu lebih tinggi. Nah, itu perlu dibangun yang namanya personal branding. Dan di dalamnya pasti ada proses. Prosesnya di antaranya kita mencari konsumen, kita membina mitra, kita mencari mitra, mengembangkan mitra. Nah, itu bisa kita perbaiki dan terus dievaluasi. Kemudian, sisihkan waktu untuk membangun relasi. Nah, ini yang sudah saya bahas tadi, ilmu kulwa. Nah, ilmu kulwa itu untuk mencari mitra, kemudian kita juga membina mitra gitu. Jadi, untuk mempertahankan relasi atau mempertahankan mitra-mitra kita, perlunya kita belajar ilmu pembinaan gitu. Nah, alhamdulillah saat ini saya juga belajar ilmu pembinaan dari siapapun gitu. Salah satunya juga dari SPL, jadi beliau itu berhasil mencetak mitranya itu tembus sampai 4.000 botol juga. Nah, ini rencana saya juga magang ke kelas beliau gitu. Nah, nanti ketika saya sudah dapat ilmunya dan sudah mendapat izin dari beliau, saya akan share ilmunya kepada teman-teman juga gitu. Kemudian, nah, yang paling penting jangan mudah berasumsi negatif. Misal teman-teman chat orang dan nggak dibales, itu jangan berasumsi, wah berarti ini bukan calon prospekku lagi. Nah, jangan seperti itu. Karena saya mengalami pernah chat orang itu awalnya cuma dirit-dirit, ternyata orang itu diam-diam save nomor saya gitu. Orang tersebut diam-diam menyimpan nomor saya dan sering melihat story saya dan tiba-tiba langsung beli langsung 3, langsung 5. Nah, saya jadi mengalami hal seperti itu. Lalu ada juga yang awalnya cuma apa? Wah, apaan sih ini jualan apa? Nah, awalnya cuma meremehkan seperti itu. Nah, sekali beli itu bisa langsung 10. Nah, Masya Allah. Jadi, kita jangan selalu berasumsi negatif. Pastikan kita selalu berasumsi positif. Semua itu pasti BP pada waktunya. Oke? Nah, kemudian yang paling penting untuk bulan ini, teman-teman silakan untuk membuat agenda harian.
Nah, untuk meningkatkan penjualan teman-teman, silakan teman-teman membuat agenda harian, baik dari ikhtiar langitnya maupun ikhtiar buminya. Misal ikhtiar langitnya, dari mulai bangun, tahajud, lalu sedekah subuh, tilawah, duha, dan selanjutnya. Nah, itu silakan teman-teman list gitu, list harian. Membuat list harian, disiplinkan diri teman-teman. Nah, itu karena ngaruh banget ke rezeki. Apalagi kalau saya dulu, itu bisa teman-teman contoh juga, saya dulu waktu ikhtiar berkurban, itu saya membiasakan diri untuk sedekah subuh. Nah, sedekah subuh, jadi itu ngefek banget ke rezeki. Nah, dan saya juga membiasakan diri untuk chat ortu saya, karena saya kan waktu bisnis ngerantau gitu. Jadi, saya minta doa restu ke ibu dan ayah saya. Nah, teman-teman yang sudah menikah bisa minta doa restu ke pasangannya. Nah, seperti itu. Jadi, pertama sedekah subuh itu Masya Allah ajaib banget. Kedua itu doa. Nah, doa dari orang tua kita, terutama ibu itu sangat ampuh banget gitu. Bahkan ketika teman-teman yang sudah menikah bisa minta ridho pasangan gitu sebelum memulai usaha, yaitu sebelum memulai usaha pastikan ikhtiar langit teman-teman sudah beres gitu. Kemudian untuk ikhtiar bumi, untuk nah saya lanjutkan dulu ya, yang ikhtiar langit ada tambahan, jadi ada yang namanya ilmu istighfar gitu. Nah, teman-teman ketika memperbanyak ilmu istighfar, katakanlah ada apa-apa gitu, ada sesuatu atau masalah, banyak istighfar aja. Nah, itu mengundang pertolongan Allah. Kemudian, saya juga masih ingat, teman-teman bisa membiasakan sedekah di hari Jumat ya. Di hari Jumat, sore, nah itu setelah setelah asar sebelum maghrib. Nah, itu kan waktu mustajab. Teman-teman bisa membagikan nasi bungkus. Katakanlah membagikan nasi bungkus bebas ke berapa orang. Mau ke 10 orang, silakan. Atau misal masih keberatan ke 3 atau 5 dulu, nggak apa-apa. Ke 10 lebih baik. Nah, intinya makin banyak doa yang kita terima, itu makin bagus. Karena kita nggak tahu doa mana yang akan diijabah. Nah, maka dari itu, saya dulu juga membiasakan seperti itu. Dan bismillah, semoga istiqomah untuk seterusnya. Gitu. Nah, jadi di waktu Jumat sore, itu setelah asar sebelum maghrib, sambil teman-teman minta doa. Gitu. Kalau saya dulu minta doanya, ya bismillah, mohon doanya, saya bisa tembus. Nah, teman-teman mau tembus berapa botol penjualannya? Mohon doanya bisnis British Propolis saya sukses ya, Bun, gitu. Bisa tembus 1.000 botol, katakanlah gitu. Bagi yang belum 1.000 botol. Kalau yang sudah 1.000 botol bisa, misal mau tembus 5.000, mau tembus 10.000, bahkan 20.000 silakan. Yang penting minta doa dulu. Gitu, minta doa dulu. Itu Masya Allah banget. Dan ajaibnya setiap saya pulang itu Masya Allah banget kuasa Allah. Setiap saya pulang itu selalu dapat transferan. Setelah bagi-bagi nasi di hari Jumat itu selalu Allah kasih rezeki gitu. Tiba-tiba cek HP sudah ada aja transferan. Nah itu insya Allah bismillah semoga juga ngefek ke teman-teman amalannya. Nah kemudian untuk ikhtiar bumi. Nah untuk ikhtiar bumi itu teman-teman bisa menargetkan. Misal hari ini mau japri ke berapa orang gitu. Mau menawarkan ke berapa konsumen, katakanlah mau tebar salam ke 1.000 orang, mau mencari 100 penolakan, silakan. Nah, seperti itu untuk target harian. Nah, selain itu teman-teman pastikan ketika ada pembinaan-pembinaan aktif mengikuti gitu. Ketika ada pembinaan-pembinaan aktif mengikuti, terutama pembinaan via Zoom. Nah, itu gunakan sebaik mungkin untuk sesi tanya-jawabnya, untuk konsultasi. Nah, gunakan sebaik mungkin, karena kita ini ibaratnya bertemu langsung, bertatap muka langsung, gitu. Jadi, insya Allah vibrasinya itu lebih kuat, gitu. Vibrasinya lebih kuat dan ilmunya juga lebih kuat ketika teman-teman praktekkan. Nah, tadi sudah ya. Nah, jadi teman-teman lakukan magic habit pengusaha. Nah, magic habit-nya apa?
itu biasanya cek berapa orang sehari. Nah, itu teman-teman tentukan sendiri sesuai kenyamanan teman-teman dulu. Misal, kalau 100 orang, katakanlah, wah, masih kebanyakan Mbak Ruski, berarti 20 dulu, tapi istiqomah, besok 20 lagi, besok 20 lagi, dan pelan-pelan naik 30. Pelan-pelan naik juga 40. Nah, misal teman-teman mengadakan kulwa. Misal mengadakan kulwa, katakanlah sebulan 2 kali. Nah, pastikan bulan depan ya minimal 2. Bulan depan lagi bisa dinaikkan pelan-pelan. Dari 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan seterusnya. Nah, saya itu alhamdulillah itu kulwa itu dari bulan Januari. Januari 2020 ya. Nah, ya, Januari 2020. Karena saya kan baru gabung akhir 2019. Nah, itu dari Januari 2020 saya istiqomah kulwa. Itu alhamdulillah di bulan apa ya? Di bulan Juni atau Juli. Oh ya, di bulan Juni itu sudah tembus ribuan botol. Yang awalnya kulwa itu saya masih tembus 100 botol pertama ya, masih tembus 100 botol pertama. Karena ceritanya gini, saya waktu pertama penjualan itu kan 25 botol, kemudian 55 botol itu masih belum kulwa, kemudian turun jadi 35 botol. Nah, dari situ saya akhirnya mengevaluasi gimana nih supaya penjualan naik gitu. Berarti saya harus melakukan cara yang baru gitu. Akhirnya saya mengembangkan ilmu kulwa itu dan diskusi kepada mentor yang sebelumnya pernah melakukan. Nah, saya saat itu otodidak untuk materinya. Jadi saya diskusi untuk pembuatan posternya menggunakan Canva, background eraser. Nah, itu saya konsultasi ke mentor. Lalu untuk materinya saya membuat sendiri. Jadi itu otodidak, awalnya otodidak. Kemudian semakin lama itu ilmunya dikembangkan, terus dikembangkan, alhamdulillah ada polanya gitu. Dan Masya Allah banget, sekarang juga ada pola bagus juga gitu dari mitra saya Bunda Nina. Nah, itu keren banget. Jadi ilmu dari mentor itu kita kembangkan terus. Nah, teman-teman juga seperti itu, bisa terus mengembangkan ilmu-ilmunya. Nah, itu bagus banget itu, insya Allah bagus banget untuk pertumbuhan mitra teman-teman. Nah, jadi kulwa juga seperti itu. Berarti itu berapa bulan ya saya istiqomah, katakanlah 5 bulan itu istiqomah, itu bis akhirnya meledak, meledak sampai ribuan botol, sampai bulan-bulan seterusnya gitu, pokoknya ketika teman-teman sekali sudah ratusan botol untuk selanjutnya itu mudah gitu. Ketika teman-teman udah sekali ribuan botol untuk selanjutnya itu insya Allah juga mudah gitu. Nah, kulwa pun saya juga istiqomah. Awalnya 1, lalu naik ke 2, lalu naik ke 4, naik ke 10, bahkan naik ke 20. Jadi saya pernah membuat kulwa itu sebulan itu 20. 20 itu yang pematerinya saya langsung. Nah, itu belum yang sama mitra-mitra juga. Jadi, kalau yang sama mitra-mitra kan ada yang dampingi jadi moderator. Lalu ada juga yang memantau lewat grup. Nah, kalau ditotal sama mitra-mitra itu bisa sampai 50. Nah, itu yang membuat penjualan meroket. Itu bisa teman-teman duplikasi. Jadi, memang bertahap istiqomah. Yang penting ilmu istiqomah, pengulangan, dan pengembangan. Nah, itu sangat penting. Dan ternyata Masya Allah banget, ilmu kulwa itu nggak sampai setahun, itu ngefek banget ke penjualan. Jadi, saya tembus 100 juta pertama itu di bulan ke-7. Nah, itu pun di bulan ke-7, saya 3 bulan belum kulwa. Berarti baru 4 bulan kulwa itu sudah tembus 100 juta pertama. Nah, dan itu alhamdulillah di duplikasi mitra saya, itu ada yang tembus 100 juta pertamanya, lebih cepat lagi, yaitu 4 bulan. Nah, itu Masya Allah. Jadi, pola sukses yang sudah mentor terapkan itu silakan teman-teman duplikasi, dan insya Allah teman-teman suksesnya juga lebih cepat. Nah, ibaratnya kalau Kang Azhar,
katakanlah tembus 100 juta pertamanya dalam waktu 1 tahun, nah, saya bisa tembus 100 juta pertamanya lebih cepat karena saya mengikuti polanya Kang Azhar, yaitu 7 bulan. Lalu kemudian saya punya mitra, mitra saya juga mengikuti pola saya, akhirnya beliau bisa tembus hanya dalam waktu 4 bulan. Nah, Masya Allah banget, saya yakin mitranya pasti jauh lebih cepat lagi ketika ilmunya terus berkembang. Nah, itu wajib teman-teman perhatikan dan istiqomahkan. Kemudian, ada ilmu perlihatkan kesuksesan Anda. Nah, itu untuk menunjukkan kesuksesan Anda, wah, ternyata bisnis ini bagus, gitu. Nah, niatkan untuk memotivasi. Niatkan untuk memotivasi. Ketika niat kita benar, niat kita lurus, ingin menginspirasi, insya Allah efeknya juga bagus. Malah jadi amal jariah kita. Karena niat kita untuk memotivasi. Misal, kita teman-teman closing, nah itu silakan di-share ke grup. Nah, di situ teman-teman bisa saling menyemangati yang lain. Gitu. Bisa saling menyemangati yang lain. Misal, teman-teman banjir orderan, lagi packing, dan lain-lain itu bisa teman-teman foto, jadikan story. Nah, orang pasti kepo tuh, pasti penasaran. Wih, rame banget penjualannya gitu. Emang jualan apa? Gitu. Jadi, tips untuk terjadi atau meningkatkan pemasaran, itu kita membuat orang lain penasaran. Nah, ketika orang penasaran, maka akan terjadi yang namanya pemasaran. Jadi, perlihatkan kesuksesan Anda, kalau misal Anda yang masih jualan satuan, perlihatkan, oh ternyata closing itu gampang, gitu. Closing itu gampang. Nah, ketika teman-teman yang sudah jadi mentor, nah itu teman-teman bisa memperlihatkan kesuksesan Anda dengan pembinaan yang bagus. Akhirnya karena pembinaan teman-teman, alhamdulillah banyak mitra teman-teman yang bisa berhasil untuk kurban, gitu. Bisa berhasil untuk umroh. Bisa berhasil untuk lunas amanah. Nah, itu akan menjadi testimoni-testimoni yang memperkuat teman-teman gitu, memperkuat personal branding teman-teman. Dan ingat tujuannya itu luruskan, yaitu untuk syiar kebaikan, untuk menginspirasi banyak orang. Nah, itu akan menjadi amal jariah teman-teman. Kemudian yang paling penting, sebagus apapun ilmunya gitu, pastikan teman-teman juga memantaskan diri dengan stok gitu. Nah, pastikan stok teman-teman itu sesuai dengan target teman-teman. Katakanlah teman-teman targetnya bulan ini 100 botol. Berarti kalau bisa stoknya 120. Nah, seperti itu. Jadi kita memantaskan diri. Nah, target teman-teman katakanlah berapa yang agen plus? Katakanlah kalau agen plus 50 botol. Yang pemula katakanlah seperti itu. 50 botol. Pastikan stok teman-teman juga di atas 50. Gitu, bertahap. Saya pun juga seperti itu. Saya pun dulu juga seperti itu. Dan Masya Allah banget. Nah, maka dari itu, kenapa kita spirit berkurban? Karena Masya Allah kurban itu sangat membuka pintu keajaiban gitu, mempercepat rezeki kita. Karena saya sendiri juga nggak nyangka, berdasarkan pengalaman saya sendiri, dulu itu stok saya masih ratusan, belum ribuan gitu. Nah, setelah kurban itu Masya Allah banget, rezeki datang bertubi-tubi gitu. Dan yang awal bulannya itu karena stok saya tergerus untuk kurban, itu alhamdulillah di akhir bulan bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Jadi yang awalnya dulu itu 500, ini jujur-jujuran 500, lalu setelah itu menjadi sekitar hampir 300-an, ya hampir 300-an. Nah, alhamdulillah di akhir bulan itu Masya Allah keajaiban, itu stok saya bisa sampai 600. Nah, Masya Allah banget gitu. Jadi stok bukan berkurang tetapi malah bertambah. Nah, kemudian dari 600 bulan depannya. Nah, ini saya sendiri enggak nyangka, Masya Allah banget kekuasaan Allah, itu bulan depannya bisa tembus sampai ribuan stok. Nah, saya doakan teman-teman juga seperti itu, teman-teman bisa tembus sampai ribuan stok juga. Insya Allah penjualan
teman-teman itu untuk ribuan juga lebih mudah gitu, karena teman-teman sudah memantaskan diri di awal. Jadi ketika teman-teman stok besar itu sebenarnya teman-teman juga memikirkan tim teman-teman gitu. Ketika teman-teman stoknya bisa sampai ribuan, nah kira-kira tim teman-teman mau stok ratusan gampang atau gampang banget? Nah jelas gampang banget karena stok teman-teman ribuan gitu. Ketika teman-teman stok puluhan, ketika teman-teman stok puluhan, kira-kira mitra teman-teman bisa nggak stoknya itu bisa ratusan? Nah itu mustahil, mustahil karena stok kita puluhan. Nah malah takutnya nanti jatuhnya kurang amanah. Nah jadi di bisnis ini ada namanya ilmu hobet, jadi 100% kepemilikan. Pastikan barang yang kita jual itu sudah 100% kepemilikan kita. Karena kita di bisnis ini menghindari yang namanya dropship. Insya Allah ketika teman-teman menjalankan bisnis teman-teman itu dengan berkah, insya Allah hasilnya juga pasti berlimpah. Gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman melakukan penjualan, hindari yang namanya dropship. Bahkan ketika barang yang masih di perjalanan itu nggak boleh dibuat jualan. Misal ada orang yang transfer nih dan barangnya belum di kita. Nah itu kalau bisa transfernya kita balikin dulu karena belum 100% kepemilikan kita barangnya. Nah bahkan sampai seperti itu untuk menjaga yang namanya keberkahan. Karena ketika berkah, teman-teman mau melejit, teman-teman mau meroket, itu insya Allah Allah mudahkan gitu. Insya Allah pasti Allah ridhoi. Nah, oke, stop ya. Nah, dan pengumuman ya. Nah, kemarin, alhamdulillah kan saya sudah japri ya kepada para leader-leadernya untuk membuat video handling objection. Nah, alhamdulillah, puluhan teman-teman sudah pada ngirim ke leadernya. Nah, itu silakan para leadernya atau teman-teman yang sudah melakukan penugasan video dari saya untuk evaluasi yang sudah sesuai standar, yaitu teman-teman mengirim video dengan on time, lalu videonya juga 5 menit atau lebih. Nah, itu silakan langsung laporan ke leadernya atau ke saya. Nah, saya kasih hadiah spesial bagi yang sudah melakukan evaluasi handling objection. Nah, nanti saya kasih hadiah spesial, silakan laporan yang sudah memenuhi sesuai arahan, yaitu membuat video terkait handling objection, cara penjualan 5 menit. Oke, yang sudah 5 menit dan yang mengirimnya on time. Jadi yang mengirimnya tepat waktu silakan langsung laporan. Untuk saya kirim hadiahnya untuk penyemangat teman-teman semua. Nah, alhamdulillah itu salah satu cara yang saya sampaikan. Jadi untuk video handling objection kemarin itu alhamdulillah sudah saya koreksi dan masya Allah bagus-bagus, unik-unik cara penawarannya itu masya Allah keren-keren. Nah itu teman-teman bisa kembangkan karena saya ada masukan untuk teman-teman. Jadi untuk penyampaian teman-teman itu sudah bagus. Mulai dari pengenalan diri, kemudian juga menyampaikan yang ilmu IRA 6021 itu pastikan di luar kepala juga hafalnya. Kemudian kalau misal nggak ada uang itu teman-teman bisa menawarkan bisnis. Nah di situ teman-teman apapun yang terjadi bisa mengucapkan terima kasih. Dan ketika di akhir itu pastikan ada yang namanya pertanyaan. Gitu, jadi ada pertanyaan, bukan hanya pernyataan. Nah, ini banyak banget yang ketinggalan. Banyak banget yang ketinggalan karena rata-rata pernyataan. Nah, pastikan ada pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana, Mbak Luski? Nah, jadi pertanyaannya, teman-teman tanya, mau beli 3 gratis 1 atau mau beli 3 diskon 100.000 atau beli 4 gratis 1, mau ambil paket yang agen atau agen plus, mau dikirim hari ini atau besok, mau transfer jam 2 atau jam 3. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman itu sudah berasumsi seolah-olah orang yang kita ajak bicara itu udah mau beli.
Nah, itu salah satu ilmu hipnoseling. Nah, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan itu. Untuk pertanyaan. Nah, alhamdulillah. Sekarang silakan dibuka sesi tanya jawab ya. Mas Hisham, silakan boleh dibuka sesi tanya jawab. Oke, langsung aja saya tunjuk ya. Saya tunjuk yang nyala videonya langsung bertanya ya, atau silakan raise hand dulu. Ya, saya mulai dari Mbak Putri saja. Karena kan waktu kita hanya jam 2. Jam 2 ya. Oke, silakan Mbak Putri. Ada pertanyaan dari sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk pertanyaan belum ada teh. Belum ada Mbak Lucy. Saya ini lagi coba untuk nyesuaiin jadwal kerjaan sama bisnis saya aja dulu. Sama kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk kegiatannya yang ada di BP atau apa tugas-tugasnya, saya masih menyesuaikan aja sih sebenarnya, Teh, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Nah, tugas-tugasnya sekarang sampai mana, Mbak Putri? Tugasnya ya tebar salam, save kontak, terus ngajak ini seminar. Baru sampai situ sih, Mbak. Kemarin udah pernah sih ikut buka kuliah satu kali. Ya, bismillah. Bismillah. Jadi, kalau untuk seperti itu, pastikan ada targetnya. Misal mau tebar salam ke berapa orang, mau ditolak berapa orang. Nah, pastikan buat penargetan supaya teman-teman juga fake dan semangat. Nah, itu tips dari saya. Nah, kemudian langsung saja Mbak Umu, silakan Mbak Umu Kulsum, ada pertanyaan? Silakan kita maksimalkan sesi tanya jawab yang ini ya. Ya, silakan. Belum ada pertanyaan, Mbak Luski. Masya Allah. Saat ini sama seperti Mbak Putri tadi. Masih belajar mengatur waktu di BP dan ngajar. Oh ya, Masya Allah, bismillah, Allah mudahkan untuk manajemen waktunya juga ya, ya. Mbak Umu, ya. Kemudian silakan Mbak Erlina, ada yang ditanyakan? Ya, assalamualaikum, Mbak Uski. Ya, waalaikumsalam. Ya, masih di sekolah saya ini. Masya Allah. Saya tuh mau nanya, masih bingung tuh kalau misalnya menyesuaikan waktu. Terus juga kadang-kadang nawarkan sama orang itu masih suka bingung karena kalau sudah ditolak gitu. Jadi kan baper jadinya. Iya. Nah, jadi gini Bunda Erlina. Jadi kalau untuk menyesuaikan waktu, boleh tahu Bunda Erlina kalau mengajar berapa jam? Kalau mengajar di sekolah sekarang? Biasanya oh, pagi itu pagi sampai jam 1:30. Nanti jam 2 ngajar lagi, pulang jam 4:30. Jadi di rumah itu biasanya dari jam 5 sampai malam. Nah kira-kira waktu Bunda luangnya itu berapa? Kalau misal meluangkan waktu sehari 2 jam saja bisa enggak? Paling bisa itu udah malam. Kan kalau udah di rumah saya sama anak-anak masih kecil ya. Jadi masih umur 5 tahun. Jadi kalau nyampe rumah pasti pinginnya enggak mau ditinggal gitu. Jadi biasanya udah malam, udah jam, kalau dia sudah tidur jam 9 baru saya kosong waktunya. Nah, itu iya. Nah, jadi enggak apa-apa kalau misal sehari itu katakanlah 2 jam, itu enggak harus langsung 2 jam keseluruhan Bunda. Jadi misal di sela-sela waktu istirahat, Bunda menyediakan waktu 30 menit. Kemudian nanti di waktu-waktu senggang, menyediakan waktu lagi 30 menit. Nah, kemudian nanti setelah anak tidur, katakanlah bisa sampai cetan dari jam 9 sampai jam 10. Nah, itu 60 menit. Nah, itu akumulasi
2 jam. Nah, seperti itu. Jadi 2 jam itu tidak harus langsung 2 jam enggak, tapi bisa akumulasi dari beberapa waktu luang yang kita gunakan. Nah, jadi cara manajemen waktu seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Sukses selalu untuk Bunda Erlina. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan nih Bunda Rosmidar nih. Masya Allah. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Maaf, baru on videonya kena sambil ngomong bayi, Mbak. Iya, Masya Allah. Ya. Semoga sehat semua untuk Mbak dan semua teman-teman di sini. Amin, amin. Ilmunya sangat bermanfaat. Kok kayaknya saya dengar kebanyakan guru di sini yang enggak ya? Rata-rata. Iya, Bunda. Iya, Bunda. Bunda yang barusan juga guru, sama seperti saya, Bun. Jadi saya juga masih jadi guru full. Yang saya mungkin harus bertanya ini, Mbak. Kadang-kadang saya itu sudah tebar salam. Iya. Terlambat untuk follow up berikutnya itu. Sebaiknya berapa tenggang waktu ya, Mbak, supaya kelihatan itu prompt ya, menurut Pak Ipo kan menyegerakan merespon. Jadi slow respon itu kalau Mbak Luski bilang kan jangan sampai slow respon. Nah, saya itu kadang-kadang mungkin sambil karena punya aktivitas lain, jadi responnya itu lama dan kadang-kadang jadi kelamaan panasnya sudah jadi dingin gitu loh, Mbak. Nah, sebaiknya berapa lama saya balas respon-respon yang sudah ditebar salam tadi, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, baik. Jadi, bentar. Ini ada yang nyala ya, Mas Yan. Oke. Nah, jadi kalau untuk tebar salam, itu kan ketika kita chat, sebentar ya, ada yang masih nyala. Oke. Nah, jadi kalau untuk tebar salam ya, Bun, kan ketika kita tebar salam, katakanlah dalam sehari itu langsung ke 1.000. Nah, Bunda, kalau misal berapa lamanya, karena nggak sempat atau gimana, itu Bunda bisa membuat list, misal Bunda dalam sehari itu mampunya berapa. Kalau misal mampunya 100, nggak apa-apa, 100 dulu. Mungkin dari 100 itu yang balas sekitar 70-an, gitu. Nah, jadi sesuai kapasitas kita. Kalau misal kita hari ini sibuk banget, hanya bisa tebar salam ke 100. Nah, nanti biasanya yang balas itu sekitar 70-an. Nah, itu Bunda fokuskan ke 3 tercepat dulu. Katakanlah, pasti ada yang balas, nah, Bunda fokuskan dulu ke 3. Ketika 3 itu sudah selesai, lanjut ke 3. Nggak apa-apa, sampai misal 2 hari baru selesai itu wajar. Kalau misal yang 1.000 salam. Soalnya kalau Mr. Go, saya sendiri itu ketika tebar salam, itu langsung ke 1.000 orang, itu bisa selesainya nggak sehari gitu. Tetapi 3 hari itu baru selesai. Kita melakukan yang namanya chit-chat, gitu. Nah, tadi Bunda mengatakan kalau Bunda sibuk, kan, dan kata Pak Ibu juga harus bersegera, kan, ya. Nah, itu kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Kalau misal Bunda hari ini kapasitasnya, mampunya katakanlah 70 orang, gitu, karena ada acara apa, gitu. Berarti Bunda silakan tebar salam ke 100 orang. Nah, seperti itu, Bunda harus. Bisa di-unmute, Bunda. Oke, baik, Mbak. Berarti tidak harus setiap hari kita dengan target yang sama, ya? Nah, kalau misal Bunda, misal kepingin dengan target yang sama, itu Bunda juga berkomitmen bisa menyelesaikan, gitu. Nah, iya, tergantung komitmen kita. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan. Namun, ketika kita benar-benar urgensi, gitu, kita benar-benar urgent, nggak bisa menyelesaikan itu. Jadi, ya, sesuai kapasitas kita. Jangan sampai kita sudah tebar salam tapi nggak diselesaikan.
karena udah banyak chat, akhirnya jadinya males-males gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi, kenapa sih mentor selalu membuat target? Misal, saya pribadi, chat 1.000 orang itu pastikan chat-chatnya selesai dalam waktu 3 hari. Katakanlah Mr. Go juga mau selesai dalam waktu lebih cepat, katakanlah 2 hari. Nah, karena supaya kita nggak males. Karena biasanya kalau udah banyak, tapi dibiarin berhari-hari, biasanya mau chat lagi, itu udah kurang bersemangat. Nah, itulah pentingnya ilmu bersegera supaya kita terus bersemangat. Gitu. Terus bersemangat untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, seperti itu Bunda Ros. Ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa itu dulu Mbak, nanti saya mau follow up dulu apa yang sudah ada ilmunya, karena saya ya, Masya Allah. Ya, sekarang silakan Mas Hisham bisa menyampaikan pertanyaan teman-teman atau mewakili pertanyaan teman-teman, baik yang lewat Jabri dan lain-lain. Silakan Mas Hisham. Waktunya tinggal 9 menit lagi, kita maksimalkan untuk konsultasi ya. Ya, silakan di unmute. Ya, sekarang saya boleh tanya ya, Mbak? Ya, silakan. Suaranya kecil, Mas. Yang kedengeran ya, Mbak? Iya, kedengeran. Kecil tapi masih kecil banget. Oh iya. Kalau segini gimana, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Ini alhamdulillah udah mulai terdengar walaupun kecil. Kebetulan tadi ini yang hadir rata-rata guru ya. Jadi, Masya Allah. Kalau yang saya tahu itu ada juga yang guru itu ngajarnya dari pagi jam 7 sampai sore gitu, Mbak. Iya. Yeah. Itu kan itu dan beda itu beda-beda umurnya, Mbak. Ada yang belum berkeluarga, ada yang udah berkeluarga kayak Bunda siapa tadi itu ya. Jadi untuk memanage waktunya untuk kapan kita jualan terus untuk memfokuskan pikiran kita juga kan pasti apa ya mulai kabur gitu fokus kita untuk dari yang awalnya ngajar ke bisnis gitu kan kayaknya agak blur gitu ya mungkin pikiran itu kira-kira solusinya gimana ya? Oke, nah jadi kan guru itu kan usianya ada yang muda ada yang tua. Nah, jadi saya juga ada mitra itu Masya Allah banget, itu usianya sekitar 60 tahunan dan beliau itu bisa tembus sampai ratusan botol. Jadi beliau itu pakai ilmu closing by phone gitu. Jadi beliau menggunakan ilmu telepon. Jadi ditelepon satu-satu dan alhamdulillah itu per bulannya itu closing sampai 100 botol lebih. Nah, jadi kalau untuk memanajemen waktu, kalau misal guru mungkin berbatas waktu, itu yang penting menggunakan ilmu istiqomah. Gitu. Misal istiqomah dan mau komitmen dalam sehari, mau meluangkan waktu berapa jam untuk bisnisnya. Nah, katakanlah mulai dari 1 jam, lalu dinaikkan 1,5 jam per harinya, lalu menjadi 2 jam. Nah, itu bagus banget, yang penting istiqomah. Nah, ketika misal chit-chat menurut guru tersebut terlalu lama, bisa menggunakan ilmu telepon. Jadi yang closing by phone. Nah, maka dari itu kenapa sih kok kemarin itu saya menugaskan teman-teman membuat video handling objection. Nah, untuk evaluasi teman-teman juga. Untuk evaluasi teman-teman dan itu bisa dipraktekkan menggunakan ilmu by phone. Karena ini memang sudah terbukti
hanya dengan telepon aja tanpa chit-chat itu bisa closing gitu. Hanya dengan silaturahim itu tatap muka juga bisa closing gitu. Nah, makanya perlunya kita memahami product knowledge gitu. Perlunya kita memahami product knowledge dan memperkuat cara kita bicara, public speaking kita supaya lancar di depan konsumen. Nah, itu sangat penting. Dan pastikan teman-teman yang IRA 6021 itu sudah hafal di luar kepala. Jadi insya Allah teman-teman percaya diri banget. Dan pastikan yang paling penting itu jangan hanya pernyataan. Jangan hanya pernyataan, tapi berilah pertanyaan. Nah, yang paling penting itu berilah pertanyaan di akhir. Dan pertanyaan itu berupa pilihan. Pertanyaannya itu berupa pilihan. Nah, itu jadi sangat penting. Pertanyaannya berupa pilihan. Mau transfer lewat bank biasa atau bank syariah? Mau transfer jam 4 atau jam 5 sore? Gitu. Nah, itu kita tanya seperti itu. Nah, pengalaman saya, dulu saya tanyanya seperti ini. Mau transfer... Enggak. Saya tanyanya seperti ini. Mau order 2 atau 3? Nah, akhirnya ada yang order 2, ada yang order 3. Dan sekarang saya naikkan ilmunya. Mau order 3, diskon 100 ribu, atau order 4, gratis 1. Nah, biasanya rata-rata banyak yang milih beli 4, gratis 1. Kan harganya sama aja. Harganya sama aja. Berarti harga yang agen plus, yang 1 juta. Gitu. Itu kan dapat 5, 1 juta dapat 5 paket agen plus. Ibaratnya beli 4 gratis 1. Kenapa kok beli 4 gratis 1? Kan 250 kalau dikali 4 itu kan 1 juta. Nah, dapat 1. Nah, itu bisa digunakan kata-kata seperti itu. Jadi yang paket agen plus itu istilah lainnya beli 4 gratis 1. Jadi lebih hemat 250.000. Nah, saya pun juga menawarkan ke dosen juga seperti itu, akhirnya beliau lebih memilih yang beli 4 gratis 1 gitu daripada yang beli 3 diskon 100.000. Nah, sekarang saya kembangkan lagi. Mau order 10 botol atau 20 botol. Nah, seperti itu. Misal katakanlah kita punya teman di luar kota dan ongkirnya mahal. Katakanlah 50.000. Nah, mending sekalian aja beli banyak, jadi nggak boros di ongkir gitu. Nah, kita bisa tanya mau beli 10 atau 20 gitu. Bahkan ada yang langsung borong 20 gitu. Jadi borong 1 kilonya BP kan itu bisa 20 BP gitu. Jadi langsung diborong. Nah, jadi seperti itu. Ketika teman-teman juga stoknya aman, baik stok British Propolis, stok VW, stok serum, itu dengan mudah bisa menawarkan juga. Karena pengalaman saya yang baru kejadian kemarin banget, itu juga terjadi. Misal ada orang yang chat, Mbak, saya order lagi 10 botol. Nah, ini yang chat bukan mitra BP, tapi beliau itu hanya konsumen. Nah, lalu saya menawarkan, oh iya Bun, alhamdulillah sekarang di BP juga ada produk baru nih, skincare, ada serum sama ada facial wash. Bunda mau yang serum atau facial wash atau keduanya? Nah, jadi pertanyaannya itu pilihan, serum, facial wash atau keduanya. Jadi orang itu nggak akan sempat mikir, nggak dulu deh atau BP aja deh, nggak sempat. Akhirnya orangnya kan fokus mikir serum atau VW atau keduanya ya. Nah, akhirnya dibalas apa? Dibalas serum. Nah, akhirnya beli yang 3 serum. Itu Masya Allah, lumayan banget tuh. Nah, itulah keutamaan atau kelebihan teman-teman ketika memiliki stok. Ketika stoknya aman. Jadi, ketika teman-teman stoknya aman, mau keluar closing 5 agen plus, mau closing 10 agen plus PDPD aja. Karena stoknya banyak gitu. Tetapi ketika stok teman-teman sedikit, teman-teman malah deg-degan. Wah, ini stoknya dikit, kira-kira bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya sesuai gitu dengan orderan. Nah, itu malah deg-degan. Dan takutnya nanti malah jatuh dropship, kurang berkah. Nah, itu perlu diperhatikan. The power of stock. Bismillah, saya doakan stok teman-teman juga makin banyak. Income teman-teman insya Allah juga
makin tinggi juga karena omsetnya tinggi gitu. Dan insya Allah kurban untuk Idul Adha tahun ini juga Allah mudahkan. Nah, saya doakan bisa kurban kambing yang paling bagus, yang gemuk-gemuk, atau bisa kurban sapi juga gitu. Yang awalnya dari patungan, lama-lama bisa sapi sendirian gitu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, alhamdulillah karena sudah jam 2 sore ya. Nah, silakan Mas Hisyam tutup dengan doa. Ya. Nah, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sukses semuanya. Amin. Nah, bagi yang sudah menjalankan evaluasi kemarin sesuai standar sudah 5 menit juga dan on time, jangan lupa langsung japri ke saya atau lewat leadernya dulu, nggak apa-apa. Saya mau minta alamatnya untuk saya kirim hadiah penyemangat. Nah, oke, okay, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup Mas Hisyam. Alhamdulillah ya. Baik, yang ini kita dapat ilmu yang sangat luar biasa dari Mbak Lusti. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa meningkatkan penjualan kita hingga bisa kurban terbaik di hari Idul kali ini ya. Amin, 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 amin. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majlis. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Luski. Terima kasih Cik Aisa. Mohon maaf lahir batin. Sama. Izin saya tutup videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.